Di dalam kitab Tanwirul Qulub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Ash-Shinkiti, mohon maaf, Muhammad Amin Naqsabandi, bukan Shinkiti, Naqsabandi, nama kitabnya Tanwirul Qulub. Beliau tarikhah Naqsabandiyah, orang Kurdi tapi hijrah ke Mesir, nah, jadi guru besar di Mesir. Di dalam kitab tersebut, malaikat yang Allah tugaskan ada yang mencatat amal kita, amal baik, amal buruk. Di dalam hadis Nabi, Nabi katakan, man hamma bihasanatin, siapa yang punya tekad berbuat baik, ditulis oleh Allah Ta'ala satu kebaikan. Masih niat, belum melakukan. Malaikat-malaikat yang bertugas mencatat amal itu yang masih tersembunyi dalam hati, mereka mengetahui niat itu baik, itu mengeluarkan aroma minyak kasturi. Jadi malaikat cium, oh berarti di dalam hatinya niatnya baik, dicatat kebaikan. Tapi kalau dalam hatinya niatnya buruk, maka mengeluarkan aroma bau busuk, bau bangke, jifah, kezirah. Maka malaikat mencium, oh berarti dalam hatinya ada niat yang busuk, dicatat sebagai suatu perbuatan yang tidak baik. Itu sebab apa? Niat. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Tathbitul Fuad, beliau mengatakan sebab niat ini, amalan yang sedikit menjadi pahalanya besar. Dan sebab niat, amalan yang besar, yang banyak, karena niatnya itu kurang banyak dalam kebaikan, maka yang besar jadi kecil. Rubba qalilin katsarahu niyyat. Ada kalanya amalan yang sedikit niat memperbanyak pahalanya. Rubba katsirin qallalat sunniyat. Dan ada kalanya amalan yang banyak dengan sebab niat yang tidak baik menjadi sedikit dan kecil pahalanya. Pengarang Maulid Simtud Durar, Al-Imam Al-Arif Billal Habib Ali bin Muhammad Al-Habishi, beliau punya sahabat selalu hadir di majlisnya. Al-Habib Ali pernah menyatakan di hadapan seluruh jamaah bahwa di antara kita semua orang yang amalannya paling banyak dia, amal ibadahnya paling banyak dia, sahabatku ini. Padahal secara kasat mata ini orang pedagang, berbeda dengan yang lainnya, kebanyakan mereka ulama yang hanya sibuk ibadah. Tapi Habib Ali mengatakan, ini sahabat saya ini, di antara kita semua, dia punya amalan ibadah lebih banyak daripada kita. Maka heran, wahai imam, kita ini kan sibuk di masjid, di majlis, di mahad, di pesantren, kita ibadah, kita zikir. Nah ini kita tahu fulan ini, beliau pedagang di pasar, bagaimana kok amal ibadahnya lebih banyak dari kita? Kemudian Habib Ali mengatakan, coba kalian tanya kepada dia, setiap hari sebelum beliau melaksanakan sholat subuh, apa yang dilakukan? Maka ditanya, apa yang kau lakukan sebelum melaksanakan sholat subuh? Maka dia ceritakan, tiap kali saya bangun tidur mau melaksanakan sholat subuh, saya mandi dulu, habis mandi saya sholat 2 rakaat, sambil menunggu waktu subuh saya punya buku kecil, buku saku. Nah, saya tulis rencana amal baik saya 1 hari penuh nanti. Nanti kalau sempat mau buat sholat duha berapa rakaat, mau buat ini, mau buat itu, mau sedekah, mau ini, mau baca Al-Quran sampai malam, tahajud sekian, semua ditulis amal baik tersebut. Tapi kenyataannya nanti kan pedagang, tidak mungkin semua yang direncanakan itu dilakukan. Tapi niat dia sudah tersampaikan, dihitung sebagai pahala. Maka dia lebih banyak pahala amalnya, ibadahnya dibanding kita, karena sebab niatnya itu. Jadi niat itu penting sekali. Niatul mu'min khairun min amalih. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya.